So kita yang seterusnya pada hari ini untuk kita bercakap berkenaan dengan gerak kerja Mega My Future Job Johor 2024 ataupun dikenali sebagai Gegar. Hari ini kita bersama dengan Puan Tazrina Ahmad, Pengurus Besar Unit Strategik Modal Insan Johor. Puan Taz, Assalamualaikum, selamat pagi. Waalaikumsalam. Ya, okey. Akan berlangsung pada 26 hingga 28 Julai. Jadi untuk pengenalan kepada program Gegar ini, Puan Taz, apa yang orang ramai perlu tahu? Baik, terima kasih Su. Saya ingin merakamkan ucapan terima kasih di atas ruang dan peluang hadir ke slot Selamat Pagi Malaysia pada hari ini. Jadi program Gerak Kerjaya My Future Jobs Johor 2024 ataupun kita pendekkan Gegar 2024 atau kalau orang Johor ni biasanya sebut Gegor. Okey. Gegar ni merupakan satu program inisiatif Kerajaan Negeri Johor melalui Unit Strategik Modal Insan Johor ataupun SMI. Program ini kerjasama kami dengan PERKESO, Pertubuhan Keselamatan Sosial ataupun PERKESO Johor dan juga JPDC merupakan platform setempat untuk pencarian pekerjaan. Jadi insyaAllah program Gegar ini merupakan salah satu program di dalam program Gerak Kerjaya Johor yang kita jelajah kepada 10 daerah. Jadi kita telah pergi ke 4 daerah. Jadi kali ini kita di Johor Bahru sendiri, kita akan adakan selama 3 hari berturut-turut iaitu pada 26 hingga 28 Julai 2024 bertempat di Stadium Tertutup Arena MBJB Larkin Johor Bahru. Jadi pada kali ini alhamdulillah sambutan pada majikan sangat-sangat menggalakkan, tetapi kami hanya dapat membawa 50 majikan ke program ini dengan lebih 5,000 jawatan kosong dan seterusnya insya-Allah 11 sektor. Baik, jadi itulah hasrat kami Gegar. Saya mengharapkan pencari kerja di luar sana dapat datang beramai-ramai kerana program ini kalau tahun lepas kita telah adakan selama 2 hari tetapi pada kali ini kita adakan selama 3 hari kerana tahun lepas program ini sangat-sangat mendapat sambutan. Jadi kita kembali lagi kepada tahun ini untuk tempoh 3 hari. Ya, mana-mana yang mungkin tak sempat apply UPU ke nak cari kerja tak jumpa, anda perlu sama-sama hadirkan diri anda selama 3 hari ini untuk program Gegar ini. Pasti ada banyak pengisian ataupun aktiviti yang sudah pun disusun, bukan sahaja semata-mata untuk mereka ingin mencari pekerjaan, tapi pasti ada banyak lagi aktiviti lain. Apa yang menarik yang kita boleh sama-sama war-warkan bersama dengan penonton hari ini, Puan? Baik, dah tentu yang pertama tadi aktivitinya adalah pencarian pekerjaan. Jadi memudahkan majikan bertemu pencari kerja dan memudahkan pencari kerja bertemu dengan majikan secara setempat. Seterusnya kita ada aktiviti-aktiviti seperti pameran daripada agensi kerajaan dan juga persekutuan. Seperti kita ada pameran daripada PKPJ, Perbadanan Kemajuan Perumahan Johor. Jadi kalau orang nak tahu tentang perumahan di negeri Johor, boleh datang ke program kami. Seterusnya kita ada bawakan pameran agensi berkaitan pendidikan dan seterusnya ada berkaitan orang kata kalau kesihatan pun kita ada bawakan. Seterusnya kami juga di SMI sendiri, kita ada pavilion SMI, kita ada pavilion PERKESO, kita ada pavilion JPDC. Jadi kalau SMI ini sendiri selain pada inisiatif Gerak Kerjaya Johor ataupun Gegar ini, kita ada juga inisiatif jabatan iaitu Promahe. Promahe ini merupakan satu program latihan tajaan Kerajaan Negeri Johor. Selain pada itu, saya lihat pada tahun lepas ramai datang bersama keluarga. Ada juga datang pakat-pakat bersama rakan-rakan, saudara mara. Jadi jangan risau, boleh datang bersama family, datang bersama rakan-rakan yang mana merebut peluang pekerjaan ini. Kerana di samping mencari kerja, kita juga ada food truck, ada coffee station dan juga ada usahawan-usahawan yang akan menjual produk mereka pada hari tersebut. Dan tak lupa juga kita ada career talk, taklimat kerjaya. Kita bawakan empat, insyaAllah setakat ini empat. Kalau boleh kita tambah, kita akan tambah lagi. Contohnya kita ada taklimat kerjaya tentang penyediaan resume, bagaimana persediaan untuk temuduga, itu akan dibawakan oleh PERKESO dan seterusnya kerjaya di awan biru ataupun dunia aviation. Kita ada juga bawakan daripada pihak aviation di Johor. Dan seterusnya taklimat tentang oil and gas kerana salah satu industri di negeri Johor ataupun sektor negeri Johor yang kita lihat agak popular juga adalah sektor minyak dan gas. Jadi itu antara program-program ataupun aktiviti yang menarik yang kami sediakan di sepanjang program 3 hari ini. Kerjasama erat yang dilaksanakan pastinya pegawai-pegawai ataupun program-program ini tidak dapat dilaksanakan tanpa kerjasama
kerjasama daripada pihak kerajaan negeri, betul, pihak PBT. Jadi bagaimana setakat ini kerjasama yang dilaksanakan untuk penganjuran tahun yang berikutnya bagi program Gegar ini? Baik, untuk program Gegar ini, kalau yang berskala besar ataupun mega ini, kami memang bekerjasama dengan Perkeso Negeri Johor dan juga JPDC. Sama-sama mencari majikan. Dan juga kita menggunakan platform My Future Jobs itu sendiri. Bila pencari kerja datang, kita register dalam My Future Job. Jadi kita sama-sama bekerjasama dan manfaat juga dapat dinikmati bersama. Jadi di peringkat daerah-daerah juga, apabila kami ke daerah-daerah pun, itulah kerjasama strategik di antara unit strategik Modal Insan Johor dan juga Perkeso. Dan kami juga terbuka kepada semua pihak, mana-mana pihak yang ingin bekerjasama dengan kami, kami terima saja dengan hati terbuka. Dan insyaAllah empat daerah pun telah kami pergi. Kami telah pergi yang pertama pada bulan awal tahun, kita dah pergi ke Segamat. Seterusnya kita telah pergi ke Keluang. Kita juga telah pergi ke Kota Tinggi dan Mersing. Dan kali ini kita bawakan yang berskala besar, iaitu Mega di Johor Bahru. Dan insyaAllah kita akan pergi lagi ke lima daerah selepas ini. Dan paling terdekat maknanya bulan Ogos ini kita akan berada di Kulai. Jadi kena nak tahu kat mana road dia ni. Perjalanannya kena follow lah. Betul. Laman apa media sosial ada tak untuk mereka mendapatkan maklumat lanjut? Betul. Untuk tujuan Gegar dan juga mana-mana program kami seperti Gerak Kerjaya Johor dan juga Promahir, kami memang menggunakan platform media sosial seperti Facebook, Instagram dan juga TikTok. Jadi kalau budak-budak sekarang ni pun kami nampaknya kena ikut juga trend budak-budak sekarang ni, kerana mereka, saya rasa penggunaan TikTok tu lebih berkesan lah. Jadi memang kita menggunakan channel tersebut ataupun sosmed tersebut bagi membuat hebahan jabatan. Memandangkan program Gegar ini mendapat sambutan, ada tak cerita-cerita ataupun kejayaan yang telah pun dilakar daripada mereka yang menyertai program Gegar ini? Ya, untuk program Gegar ni, apa yang istimewanya, satu lagi, selain daripada temuduga secara terbuka, jika pencari kerja itu betul-betul bersungguh dalam mencari kerja, jadi saya ingin nasihatkan, datanglah buat persediaan. Bila kita nak datang ke temuduga ni, buat persediaan, kerana kita bukan setakat karnival kerjaya saja. Kerana melalui Gegar ni, kita mengadakan temuduga secara terbuka. Dibandingkan ataupun dibezakan dengan program-program karnival kerjaya yang lain, platform kami ini, kami mengadakan interview terbuka, temuduga terbuka. Jadi sekiranya anda betul-betul yang dicari oleh majikan, insyaAllah pada hari tersebut juga kita akan tawarkan pekerjaan. Jadi rekod-rekod yang lepas pun, setiap program kita di daerah-daerah yang telah kita pergi, memang ada pencari kerja yang berjaya di dalam temuduga dan terus ditawarkan pekerjaan pada hari yang sama. Itu yang kita nak dengar tu kan, keberhasilan program My Future Job ni. Sebab kadang-kadang saya adalah kita baca rintihan kan, banyak pergi usahanya sudah dilakukan untuk mencari pekerjaan di program seperti ini, tapi tidak ada hasilnya. Betul. Tapi berbeza untuk Gegar, memang terbukti ada datanya. Beberapa individu yang berjaya mendapatkan pekerjaan selepas mereka melalui temu janji yang dilaksanakan secara langsung di program Gegar ini. Jadi ramai-ramai perlu memeriahkan lagi pada 26 dan 20 hingga 28 Julai. Ya, 26, 27 dan 28 Julai, dari jam 9 pagi hingga 4 petang untuk hari Jumaat dan juga Sabtu, iaitu 26 dan 27. Seterusnya 28 Julai pada jam 9 pagi hingga 5.30 petang, kerana pada hari terakhir Yang Amat Berhormat Menteri Besar Johor akan menyempurnakan program perasmian penutup program ini. Jadi saya mengharapkan rakyat Malaysia, terutamanya bangsa Johor yang di luar sana yang hendak bekerja di Johor, jemput datang beramai-ramai, ayuh rebut peluang ini. Dapatkan maklumat daripada social media kami seperti Facebook, Instagram dan juga TikTok. Dan memang kita kongsikanlah senarai majikan, senarai jenis jawatan, semua kami kongsikan di dalam platform tersebut. Jadi lock your date. Jangan lupa untuk hadir program kami pada tempoh tersebut. Semua pekerjaan yang ditawarkan ini memang di sebelah selatan tanah air sajalah. Ya, mostly kita cari di kawasan Johor. Jadi di kawasan Johor, di seluruh daerah di negeri Johor. Contohlah ada mereka mungkin merancang untuk berhijrah ke Johor. Digalakkanlah untuk hadir ke Gegar ini. Ya, saya sangat-sangat menggalakkan. Maksudnya program ini of course inisiatif kerajaan negeri untuk membantu rakyat Johor itu sendiri.
eh. Tetapi jika ada rakyat Malaysia yang hendak bekerja di Johor, kami sentiasa terbuka eh. Macam tahun lepas pun gerak kerjaya Johor Gegar ini di yang kita adakan pada tahun lepas, saya juga sempat berkenal ataupun apa tu kata menyapalah apa tu kata mereka yang datang eh, pengunjung yang datang, yang saya terperanjat juga ada yang daripada Melaka, ada yang dari Negeri Sembilan. Jadi bukan setakat orang Johor saja nak cari kerja, memang rakyat Malaysia sekarang ini memang mencari kerja eh. Jadi hadirlah beramai-ramai ke program ini, insyaallah siapkan dirilah terutamanya. Biasanya orang kata pakaian pun kita semak pakaian kita eloklah pakai dengan apa tu orang kata proper lah, macam mana kita nak pergi kerja, siapkan resume dan sebagainya, datanglah sekali lagi beramai-ramai ke program Gegar ini. Apa main fokus yang ingin dicapai menerusi penganjuran Gegar ini sebenarnya? Sudah tentu salah satunya adalah untuk membantu rakyat Johor dan juga ataupun rakyat Johor khususnya dan juga rakyat Malaysia umumnya untuk mencari kerja eh. Kerana kita tahu selepas COVID ni apa tu nama kebanyakan majikan pun kehilangan pekerjaan, ada terpaksa memberhentikan pekerja ketika itu. Jadi ini bangkit semula. Jadi kepada mereka yang mencari kerja, dan ini pun saya boleh katakan SPM pun baru habis. Jadi kepada adik-adik eh, pencari apa tu nama kerja di luar sana yang mungkin tidak dapat melanjutkan pelajaran ataupun dah mungkin decide untuk bekerja. Jadi inilah platform setempat, rebutlah peluang ini sekali lagi, datanglah beramai-ramai ke Gegar 2024. Ya, cuba tengok dulu kadang-kadang mana nak jadi influencer tu kan, kadang-kadang bila masuk program-program macam ni baru rasa macam oh terfikir nak jadi, nak sambung pendidikan anda dalam bidang-bidang yang anda ikuti ataupun yang ditawarkan di Gegar ini. Sekali lagi puan, uar-uarkan pada Peruntuk Sahabat Pagi Malaysia untuk sama-sama memeriahkan program Gegar ini pada 26 hingga 28 Julai nanti. Baik, sekali lagi saya ingin mengajak orang ramai di luar sana untuk hadir beramai-ramai eh, siapkan diri anda bagi yang mencari kerja eh, kerana majikan tak sabar nak berjumpa dengan anda. Jadi datanglah beramai-ramai sekali lagi, insyaallah apa tu jika anda insan terpilih, anda akan ditawarkan kerja pada hari tersebut juga eh. Jadi akhir kata mungkin daripada saya, modal insan cemerlang Johor gemilang, modal insan tersohor majulah Johor, maju Johor 2030, nak kerja Johor memang terbaiklah. Okey, baik. Itu tagline yang disampaikan untuk mengakhiri topik kita pada hari ini. Jangan lupa untuk sama-sama hadirkan diri anda pada 26 hingga 28 Julai ini bagi program Gerak Kerjaya Mega My Future Job Johor 2024 ataupun dipanggil sebagai Gegar. Terima kasih Puan Tas bersama kita hari ini di studio untuk berkongsi berkenaan dengan program ini. Kita nak berhasil ketika kembali selepas ini. Lagi topik menarik kita bawa untuk anda. Jaga mana.